yang baru saja mengikuti channel ini, sila tekan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan berita lebih menarik selepas ini. Sedang isu babak video Zul Arifin dan Siti Harisa membuat ramai naik angin. Kini timbul pula satu lagi video melibatkan seorang penyanyi. Ianya melibatkan penyanyi yang pernah merangkul anugerah artis baru popular di Anugerah Bintang Popular pada tahun 2020 iaitu UI. Kali ini ada babak yang menampilkan wanita agak terdedah di video muzik video penyanyi muda ini. Dari laporan portal Boom, ramai yang terkejut melihat adanya wanita yang dengan keadaan yang agak terdedah sedang duduk di sebelah UI. Cara pemakaian wanita yang kelihatan seperti fan Asia itu memang membuat ramai terkesima. Ini antara komen dari netizen yang tergamam dan kecewa dengan adanya babak atau penampilan wanita seperti itu di dalam muzik video penyanyi tempatan, apatah lagi beberapa hari saja lagi akan menjelang bulan Ramadan. Baca komen netizen tentang isu UI ini. Kau memang nak cari hal dan penyakit. Berani betul ya kau buat muzik video macam ni pula. Betul-betul memalukanlah kau ni. Ini kan Malaysia lah. Berani betul buat video macam ni. Memang dah tak ada cara lain kena viral dan jadi famous. Makin merapu mereka-mereka ni berkarya. Nak marketing sampaikan tak ada adab dah pun. Budaya agam pun dah kena diketepikan. Bulan Ramadan pun dah nak dekat. Dalam pada itu, dari respon awal yang ditulis penyanyi ini, dia akan mencari individu yang telah sebarkan paparan muzik videonya itu. Siapa pandai yang ambil gambar ni? Aku cari sampai dapat. Kau tunggu. Aku cari kau. Ini luahan awal dari UI tentang isu ini melalui e-story miliknya. Sehingga kini belum lagi ada kenyataan rasmi dari UI. Dikatakan cubaan media untuk mendapatkan kenyataan dari penyanyi ini belum lagi berjawab. Kita tunggu saja.